Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang baik hati kan? Kita kenalkan nih pohon kandri di alam liar. Sang penangkal petir yang fenomenal tuh, alam liar tuh kan? Tuh. Nah ini pohon kandrinya kayak gini. Hmm, pohon kandri itu banyak ditanam orang karena memiliki banyak khasiat dan manfaat serta kegunaan tuh kalau tingginya dia itu bisa 10 meter lebih kali ya tuh hmm, ini daunnya kayak gini nih kalau daunnya itu biasa digunakan untuk pengobatan kan hmm, bisa pengobatan liver jantung kemudian diare sakit kepala dan lain-lain ya? cuman akan ini mesti cari info yang lebih spesifik bagaimana cara memanfaatkan daun kandri untuk penyakit liver misalnya untuk penyakit jantung misalnya dosisnya harus tepat kalau tidak tepat tentu nanti malah berbahaya ya kan sama Ahli tuh ya kan nah jadi itu manfaat untuk kesehatan yaitu nah mengenai obat untuk liver kuning atau jantung kalau nggak salah itu dulu ada testimoni nah ketika saya nggak apa di tempat kayak gini tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menghampiri saya dan dia itu bilang tentang khasiat daun kandri ini atau daun kanyere ini nah dia mengatakan pernah sakit liver udah divonis macem-macem lah sama dokter berobat ke sana ke sini nggak sembuh eh alhamdulillah sembuhnya itu dia dengan Oh, apa namanya daun kandri ini makanya dia bisa ketemu saya dan ngobrol bareng. Nah selain buat obat daun kandri ini itu pernah ada yang menghubungi saya butuh dahannya ini tuh dahannya katanya mau dia gunakan untuk membuat pipa atau padut. Nah kalau orang merokok kadang kan dia punya pipa pakai pipa padut ya. Nah dia itu juga bisa dibikin dari pohon kandri Mungkin ini karena teksturnya yang keras dan bagus ya Sehingga bisa digunakan untuk pipa Yang kedua tuh Yang ketiga kita juga pernah itu apa namanya Orang-orang yang suka hobi burung Atau hewan peliharaan Itu suka memanfaatkan batang kandri ini untuk tangkringan manuk Tangkringan burung gitu kan Nah itu yang kedua jadi banyak manfaatnya yang ketiga ini yang sempat fenomenal itu kita lihat yang mendekat ke pohonnya itu, cuma dari sini aja. Pohonnya ini itu dulu itu dimitoskan sebagai penangkal petir. Hmm. Ternyata kemudian di zaman ilmiah seperti sekarang terbukti bahwa memang secara ilmiah ini pohon kandri itu ya pohonnya ini sudah besar. Pohon kandri ini memang punya kemampuan menyerap listrik yang tinggi sehingga ketika ada petir yang menyambar maka dia itu akan cepat menetralisir arus listriknya ke tanah kayak fungsi penangkal petir yang biasa tuh kan tuh nah, pohon kandri ya kan tuh penangkal petir jadi nggak ada salahnya kalau anda itu kemudian menanam pohon kandri ini di pinggir jalan di tempat yang kosong fungsinya salah satu itu untuk mengurangi resiko tersambar petir. Nah kalau oleh orang-orang dahulu yang belum ilmiah, ini daunnya nih kalau ke sawah pas kebetulan hujan ditaruh di telinga atau di tempat mana biar petir takut. <tuh> Padahal nggak kayak gitu kan kita orang-orang modern kemudian tahu. Nah daya itu perkandri. Kemudian yang kelima juga biasa ditanam di bahu jalan untuk pengerasan bahu jalan dan juga untuk supaya rindang. Nah, kemudian yang nggak kalah asiknya nih. Dulu waktu kecil itu buah kandri ini kebetulan belum ada buahnya nih. Dulu itu kalau ada buahnya yang di sini ini kecil-kecil. Biasa kita gunakan untuk main tembak-tembakan. Dijadikan peluru. Jadi pelurunya dari buah kandri. Mana kesehat ada enggak. Terus itu selongsongnya. Itu selongsong senapanya itu dibuat dari carangan. Carangan bambu. Carangan bambu itu apa cabang dari pohon ranting atau ranting pohon bambu yang kecil seukuran itu. nah kemudian rantingnya kan bolong tuh kita buatkan penyogoknya itu penyodok pelurunya dari bambu yang sudah disesuaikan nih, ya kan. nah kurang cukup sakit itu dulu, jadi dulu itu orang tembak-tembakan pakai itu aja peluru tidak alami, nggak kayak sekarang kan beli badan di toko nggak dulu ada. ini ada ada ini bukan nih bukan. Nanti bukan pohon buah kan Bukan ini Ini marai senggugu ini Saya kira tadi itu apa namanya eh, Buah kandrinya Sudah ya silahkan Jadi bagi anda yang Membutuhkan daun kandrinya Kita ready Ini banyak nih Ada sekitar 10 pohon Ada kita Ya ini Pohon di kebun bupati nih Yang kayaknya masih kosong Tanah kosong nah, Silahkan di order Yang butuh daunnya ada Butuh rantingnya ada terus butuh dahannya ada atau mau butuh pohonnya sekalian pun bisa konsultasi sama kita lah ya kan ya di order aja mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe supaya anda bisa sebanyak-banyaknya menyebarkan kebaikan kepada orang lain bersama kita dah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh